Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Jelas. Kaget. Saya sebenarnya nervous ya, karena ada mama cantik ya. Tapi marah dibilangin mama ya. Latifina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalamnya jangan kesini. Oh, di situ. Waalaikumsalam. Ini first time nih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Ada yang namanya black campaign, nggak boleh, itu hoax itu. Tapi ada juga negative campaign, ada yang namanya positive campaign. Jadi kalau kita misalnya berorientasi pada kelebihan kita, kelebihan kandidat yang kita dukung, itu namanya positive campaign. Tapi kalau kita berorientasi pada kelemahan lawan kita, ya itu negative campaign. Hmm. Tapi kalau kita di sini positif, di sini negatif, ya positive and negative campaign. Jadi nama itu strategi saja, nggak mungkin, karena di negara-negara yang demokrasinya matang pun negative campaign itu sering terjadi kan. Hmm. Karena kalau kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan pemimpin kita, wah gawat. Hmm. Nanti everything is okay, padahal kan banyak kelemahan yang harus kita garis bawahi. Hmm. Ya. Kalau saya misalnya, walaupun Ganjar kakak kelas saya, itu sama-sama fakultas hukum UGM saya sama dia. Saya tetap mengkritik Ganjar karena saya menganggap bahwa dialah yang paling bisa disetir dalam kontestasi sekarang ini, calon yang disebut tiga itu kan. Nah, itu yang kita tidak ingin kan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin, saya lebih memilih mendukung Pak Anies tanpa menjelekkan lawan politik. Yang dilakukan center saat ini enggak menjatuhkan lawan politik. Sebenarnya sih. Bukan menjatuhkan, kita kan ngasih data aja. Iya, komparatif gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada itu positif negatif campaign. Jadi positif Anies diperlihatkan, negatif Ganjar diperlihatkan. Hmm. Ya. Jadi positif negatif campaign. Nah, itu wajar. Enggak mungkin dong saya kemudian tiba-tiba membandingkan sesuatu yang Ganjar atau Prabowo unggul dibandingkan kan Anies. Apple to apple ya. Iya kan? Artinya kan saya bukan supporter, namanya support itu mensupport. Iya betul. Dan supporter memang subjektif sudah. Jadi saya nggak apa-apa dibilang subjektif, ya kan? Tetapi yang paling penting kan jujur kita. Iya. Ya gitu ya. Yang penting kita tidak keluar dari prinsip itu, Bang. Iya. Apalagi kan ilmu Vina kan komunikasi, pasti belajar lah jurnalistik ya kan. Apa 5W 1H-nya, kemudian ngomong dengan bukti dan lain sebagainya kan. Oke. Aku pengen berpesan kepada teman-teman semua bahwa seperti yang tadi Bang Refli bilang, jika ingin perubahan struktural, maka ikut gerbong Pak Anies Baswedan sih. Oke, itu ya. Yeah. Jadi kata kuncinya, keywordnya itu ya. Keywordnya itu. Kita perubahan yang kan banyak yang bertanya-tanya, perubahan yang dimaksud itu perubahan apa? Hmm. Perubahan ya keberpihakan kepada kaum yang lemah, yeah, menjunjung tinggi kesetaraan. Hmm. Dalam nilai-nilai itu ya, memang yang sudah Pak Anies lakukan di Jakarta sudah jelas rekam jejaknya, yeah, yang mana beliau memang berpihak kepada wong cilik gitu, Bang. Hmm. Oke. Okay. Dan jangan lupa pilih pemimpin itu harus yang pandai berkata. Oh gitu. Karena ya. Karena pandai berkata-kata itu skill, Bang. Jangan dibolak-balik. Kalau kita baca comment section seolah-olah itu adalah kekurangan. Padahal itu kelebihan, Bang. Itu orang bodoh pasti. Aku gini, ini orang-orang pada bilang pandai berkata-kata loh, bagus loh. Itu skill public speaking yang itu tuh basic untuk menjadi seorang pemimpin. Paham. Jadi kepemimpinan itu kalau dalam Islam kan ada 4 kan. Satu, amanah. Amanah itu kan dapat dipercaya, trusted. Dua, siddiq. Siddiq itu lurus. Ikutin aturan. Itu siddiq, ya kan? Kemudian yang ketiga, fatona. Fatona cerdas. Nah, yang keempat, tabligh, menyampaikan. How come orang bisa menyampaikan kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah kata? Nah. Ya kan? Pemimpin yang mau kita endorse adalah yang bisa berpidato tanpa teks. Ya, betul. Ah gitu. Kalau marahnya pakai teks, iya kan? Nah, itu bonus ya kan? Bonus. Ah itu bonus. Karena saya nggak enak ngomongnya. Kalau ngomong itu nanti ada yang tersinggung ya kan?
Aduh, tapi Bang bener loh Bang, waktu pas center bawain soal pandai berkata-kata itu, di situ kan aku ada statement bahwa boleh nih kalau nanti di debat presiden ada sesi bahasa Inggris, mungkin nggak sih itu terlaksana, gitu, terrealisasi? Oh iya. We hope so. Iya, bu, bagus sekali tuh. Bagus banget kalau memang ada, Bang. Gitu langsung. Saya sih sebenarnya mengusulkan Anies membuat pidato dalam tiga versi bahasa. Hmm. Jadi mudah-mudahan Anies mendengarkan ini. Satu, bikinlah dalam versi bahasa Indonesia. Hmm. Umum kan bahasa Indonesia. Hmm. Kedua, bikinlah dalam versi bahasa Jawa. Hmm. Ini orang nggak paham kalau Anies itu bahasa Jawanya lebih halus. Wape tenan, Bang. Dia kromonya masya Allah sih, karena dia bahasa Jogja, iya, jadi dia ya, jadi Jogja, dia ya. Hidupnya di Jogja, ya kan, dia bahasa Inggrisnya jauh lebih halus dibandingkan orang Jawa kebanyakan, ya, apalagi memang gesture sama apa ya air mukanya tuh beda banget gitu ya. Nah yang ketiga, bahasa Inggris untuk ke dunia internasional, ya kan, untuk distinctif juga ya, itu, untuk menunjukkan perbedaan, ya kan? Makanya kalau saya bilang tentang diplomasi internasional, jangan-jangan saya ngutip juga dari center ya. Wah ini prestasi Anies, begitu ada prestasi Ganjar kosong masih. Nah itu negatif campaign ya, bukan hoax itu ya, tapi memang iya. Lagian Bang, sekarang tuh kan untuk kayak anak-anak kecil zaman sekarang. Iya. Bahasa Inggrisnya luar biasa loh Bang. Terus, oh iya, kita iya loh Bang, syarat masuk BUMN segala macem, TOEFL-nya harus sekian-sekian, masa iya Bang? Iya, tapi standard. Sebenarnya kalau kita lihat, saya malah mengusulkan yang lebih ini lagi. Mbok ya, kalau hakim MK itu minimal doktor. Aduh, takut. Ya, untuk menjadi hakim MK itu minimal doktor. Ya kan? Usia 55. Nah, ya Mbok ya, masa menjadi presiden cukup SMA, ya kan? Itu kan lucu banget. Iya, enggak pas lah Bang ya. Enggak pas. Walaupun sebenarnya pendidikan itu bukan salah satu indikator di negara maju. Iya, kenapa? Karena isu pendidikan enggak ada lagi di sana. Karena kenapa? Karena pendidikan itu sendiri is a must. Yang namanya education itu ya mereka sudah praktikan lama, yang 12 tahun itu, sehingga rata-rata nggak mungkin jadi politisi di sana cuman tamatan SMP atau pakai paket C, nggak mungkin. Nah rata-rata mereka orang kuliahan plus hukum biasanya, jadi mereka ngambil undergraduate, kemudian tambah law school 3 tahun. Jadi misalnya Clinton, Obama itu kuliahnya minimal 7 tahun kuliahnya, 4 tahun di undergraduate, 3 tahun di law school. Itu sudah pasti, minimal. Bisa lebih, tapi sudah pasti. Jadi bisa dibayangkan kan, sekolahnya lama. Anies kan juga begitu dia. Belum lagi PhD-nya berapa tahun sendiri, masternya dan lain sebagainya. Untuk pemirsa semua yang menonton, baik yang mendukung dan belum mendukung, saya bilang belum mendukung ya, karena harapannya semua yang nonton tergerak hatinya, yang belum menjadi mendukung ya kan. Semoga langkah perjuangan teman-teman yang berjuang bersama Pak Anies untuk Indonesia yang lebih baik diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyongsong 2024 dengan dewasa dalam berdemokrasi. Itu aja Bang. Oke, ya saudara sekalian, itu dengan Lativina ya. Latif itu lembut, Vina itu wanita. Wanita lembut. Wanita yang lembut ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Nanti kita lihat lagi Center Indonesia ya. Sekali lagi subscribe Center Indonesia. Saya sengaja Thank bilang you Center so much. Biar enggak salah ya ejaannya. S A N T E R Indonesia. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Yeah.